Kali ini saya coba sedikit ekstrim. Ini steak batang loak. Katanya sih loak. Tahu jadinya nanti apa nih? Loak atau enggak nih? Ada empat. Segede lengan orang dewasa ya. Gede-gede. Nih. Sudah saya rapi ini, sudah saya potong ujung-ujungnya. Tinggal direndam. Ini bekas-bekas pemotongannya nih. Nanti merendam dulu pakai air. Kita kasih perangsang akar. Mudah-mudahan berfungsi. Selama ini sih tidak berfungsi nih. Tidak pernah berhasil. Ini dia. Kita masukkan ke dalam. Tuh. Banyak tuh. Ini bekas rendaman kokopit buat cangkokan. Saya rendam dulu kokopitnya. Ini sudah habis. Kasih sungkup